Gue udah minum obat penambah darah. Itu masih kan udah pusing banget. Mimisannya banyak lagi tadi. Serem gue, kaget gue pas bangun tidur. Minta kambing yang cowok, terus sebelum dimasak, minta foto kambingnya dulu sebelum dimasak. Mau yang bulunya putih. Beneran putih gak sih ini? Bener loh, masa bohong Pak Idra? Masanya kayak kuang putih. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer, HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah, dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus dari situ yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Teresta, Coco Prowit, si Coco Cici. Terus dari situ wajib juga follow Instagram akun bunga gua @fernthedc. Terus dari situ kalian juga super wajib follow TikTok aku. Yeay, Dennis titik Caresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh, jangan ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Halo guys. Kenapa Bu? Mimisan lagi dari pagi. Mimisan, tensinya rendah. Sekarang mau tensi lagi. Jadi tensinya rendah banget. Oh, gue sakit banget. Padahal gue udah bed rest terus loh. Makan juga udah banyak. Gue bisa rendah gitu ya? Iya, makan itu banyak. Makan banyak loh gua. Makan banyak, tidur juga banyak, rendah. Makan apa ya? Itu yang bisa naikin, katanya garam bisa naikin tensi. Mau gedein garam gak? Boleh garam, terus apa aja naikin tensi? Apa? Daging. Daging-dagingan, Bu. Boleh, daging apa ya? Iya, Kak. Kambing naikin tensi gak sih? Iya. Minum biotin dong? Udah. Gua juga minum obat penambah darah. Itu masih kan udah pusing banget. Mimisannya banyak lagi tadi. Serem gue, kaget gue pas bangun tidur. Makan apa dong? Itu? Kambing. Kambing? Kambingnya yang cewek apa yang cowok? Kambing jantan. Apa tuh jantan? Jantan. Cowok. Oh cowok. Ya enaknya kan cowok. Ya udah, kamu kambing aja. Kambing aja? Ya udah. Ya udah, suruh si Pak Indra beliin kambing di tempat yang langganan. Tapi minta kambingnya yang cowok ya. Minta kambing yang cowok, terus sebelum dimasak, minta foto kambingnya dulu sebelum dimasak. Mau yang bulunya putih. Iya. Nggak mau bulu hitam juga ya. Habis di bleaching. Enggak, kan ada yang kambing bulunya putih, matanya merah, yang itu aja. Ada tadi tukang aja, nggak mau kalau misalkan yang bulunya hitam mah. Gue minta fotonya, kok aku nggak mau makan kalau nggak ada fotonya. Sate, kambing sama sumsum. Sumsum boleh nggak? Boleh. Kuah buat kuahnya, biar nggak seret. Ya udah. Cariin nih. Oke. Okay. Jangan lupa ya minta fotonya. Di bleaching dulu, dan yang... Nah, yang di chat. Oh, iya. Semangat. Oke. Okay. Bleaching dulu nih ya. Iya. Isap dulu deh, biar gak pusing. Ya. Ingat ya, bulunya mesti putih.
Gue mau lihat fotonya. Sama minta dong guys, rekomendasi film Korea udah habis nih. Korea Utara. Iya. Kim Jong Un dong. Oke guys. Bye-bye. Bye-bye. Kalau dia nyampe WA ya? Oke. Pak, ada apa, Pi? Suruh nyari sate kambing. Sate kambing? Nah. Nyari gimana maksudnya? Sate kambing, tapi kambingnya kambing jantan, terus yang warna putih. Hah? Kambing jantan warna putih? Iya. Gimana ya? Gue bingung. Lalu kelilingan lu yuk. Ntar lu, gue pake jubah dulu. Action mulu. Berapa seporsi bang? 45. Oke bang, bungkus bang, seporsi bang. Seporsi ya bang. Ini keren lo, masih nyimpen lo dia si abangnya. Saking cintanya. Makasih ya bang. Ya handphonenya jangan lo bawa. Iya, handphonenya abang ya. Maaf bang. Jangan dibuka dong. Sambingnya putih nggak? Bu, hah? Putih bu. Mana? Putih. Coba lihat fotonya. Semoga darahku naik, makan ini. Mana, lihat dulu. Nih. Oh ya, lu putih. Enggak dicat kan itu? Enggak, ada cat, Bu. Dari sananya ya? Dari sananya. Oke. Bule kayaknya deh. Hitam tuh kambingnya. Terus dikagetin dulu. Biar pucat banget. Oke, sekarang kita makan ya. Beneran putih gak sih ini? Bener, rasa bawang Pak Idra. Rasanya kayak kuang putih. Gimana rasa putih bagaimana coba? Hah? Rasa putih bagaimana? Gue tahu. Rasa hitam tau? Iya. Putih tapi kena sunburn kali dia. Gak pakai sunblock.
bisa ya menyala nasi pakai remote? Nggak pakai iPhone? Bisa. Xiaomi ya. iPhone kalah canggih kalau soal lagi nih ya. Gimana sih caranya? Ketok dulu. Sopan berarti dia. Minyak kambingnya sopan. Nyokap mau kesini cuma gak jadi. Nah. Ada supir, ada mobil. Dijual juga. Hah? Dijual juga. Dijual juga kayaknya. Doainnya guys, semoga darahku naik abis makan ini. Gede di tulangnya, banyak di tulangnya deh. Yang enak tuh waktu itu yang gue beli di Kuisen, cuman gak ada sate kambingnya. Pakai tisu ya guys, soal takut kuku gue kuning. Kuku baru ya? Iya. Dimakan ya? Bisa. Cuman di Kuisen itu kuahnya bening. Karena nggak bisa request suara kambing. Oh iya. Tapi di Kuisen sumsumnya kayak lebih pasti gitu nih, kayak nggak pasti, kadang ada kadang enggak. Karena udah terbiasa ya dengan tidak pastian. Enggak, hari ini aku mau yang pasti-pasti aja. Gimana ini? Ada isinya enggak? Ada.
Duh. Sulit ya, Wak. Itu filosofi kehidupan. Apa? Berjuang sekuat tenaga yang didapat hanyalah hampa. Iya. Sehat. Oke, tulangnya bisa dipakai penjedot kuah deh. Cobain. Mantap, oh sini kok bilang. Oke, guys. Abis ini kita coba tensi lagi ya. Enak ya. Gak usah makan banyak-banyak, saya muntah. Tidak. Udah entah muntah. Jangan, Bu. Semoga naik ya. Iya. Oke, guys. Sampai sini dulu. Bye.